I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our... Kia luncurkan Picanto terbaru 2023, lebih irit BBM. Produsen otomotif asal Korea Selatan, Kia, secara resmi merilis versi pembaruan pada model Picanto 2023 yang memiliki desain yang sangat berbeda dari versi sebelumnya. Hatchback kompak terbaru Kia tersebut tidak hanya memiliki desain yang berbeda, melainkan disematkan juga teknologi terdepan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas pelanggan dan menambah pengalaman baru berkendara. Dikutip laman resmi Kia, Selasa, tanggal 4 Juli tahun 2023, dengan mengusung filosofi desain Opposites United, Picanto terbaru hadir dengan desain yang berbeda dengan menggabungkan unsur modernitas dan sporty GT Line. Pada bagian depan, Kia Picanto 2023 tersebut memiliki bumper depan terbaru dan desain Tiger Nose, khas milik pabrikan, dengan lampu depan yang menyambung ke bawah. Ini membuat Picanto terbaru sekilas mirip Kia EV9 dengan versi ukuran mungil. Pada bagian belakang, desainnya didesain ulang dengan tampilan yang disederhanakan dengan menampilkan konektivitas vertikal antara lampu belakang dan bumper belakang. Sementara itu, pada bagian samping menonjolkan unsur dinamis dan modern ala perkotaan dengan tampilan pelek yang berbeda dengan pilihan ukuran 14 inci, 15 inci, dan terbaru 16 inci yang berasal dari alloy. Berpindah ke bagian interior, Kia menghadirkan layar sentuh 8 inci sebagai sistem navigasi yang disematkan fitur Bluetooth multi-koneksi yang kompatibel dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Pengguna mobil ini juga dapat menghubungkan Picanto ke aplikasi Kia Connect, application yang tersedia di gawai Android dan Apple, di mana ini membantu pengguna dalam mengetahui navigasi. Fitur keselamatan juga dihadirkan pada Kia Picanto terbaru ini, yang terdiri dari Advanced Driver Assistance Systems, ADAS, Forward Collision Avoidance Assist 1.5, FCA, Blind Spot Collision Avoidance Assist, BCA, Lane Keeping Assist, LK, Driver Attention Warning and Leading Vehicle Departure Warning, DAW Plus, Intelligent Speed Limit Assist, ISLA, and Lane Following Assist, ELFA. Untuk membantu pengguna dalam mengontrol mobil saat pengereman dan menikung, Kia menghadirkan juga Vehicle Stability Management, VSM, Cornering Brake Control, CBC, and Straight Line Stability, SLS. Berpindah ke jantung pacu, Kia Picanto terbaru ditawarkan dengan dua opsi mesin bensin, yakni 1,0 liter dan 1,2 liter. Meskipun pabrikan tidak memberitahu perihal kekuatan mesinnya, namun masing-masing powertrain memiliki keunggulan tersendiri.
Untuk mesin 1,0 liter menawarkan efisiensi yang tinggi kepada pelanggan, sedangkan mesin 1,2 liter merupakan pilihan terbaik bagi pelanggan yang ingin merasakan mengemudi dengan daya yang lebih besar. Keduanya menawarkan tingkat emisi yang rendah. Mesin tersebut juga dihadirkan dengan jalur resirkulasi gas buang yang lebih baik dan timing katup masuk yang dioptimalkan. Setiap mesin memberikan pendinginan ruang bakar yang lebih baik berkat peningkatan baru. Untuk mengoptimalkan performa kendaraan, saudara dari Hyundai i10 tersebut memiliki transmisi 5 percepatan manual dan transmisi automated manual dari Kia. Kia belum memberikan nilai harga pada Picanto ini. Sebagai gambaran, Kia Picanto generasi sekarang dibanderol mulai dari 220,95 juta rupiah. Dengan beberapa pembaruan dan peningkatan performa, tidak mengejutkan bahwa harganya akan meningkat.